Pelatih Vietnam, Phac Hang Seo sangat percaya diri bisa membawa Vietnam ke final Piala AFF 2022. Sikap optimis itu merujuk pada statistiknya yang belum pernah kalah melawan timnas Indonesia sejak ia menjabat sebagai pelatih Vietnam. Phac Hang Seo memilih jabatan sebagai pelatih kepala Vietnam pada tahun 2017 silam. Sederet prestasi berhasil ditorehkannya, termasuk merebut trofi juara Piala AFF 2017 dan dua medali emas SEA Games 2019 dan 2021. Sekarang, kehebatan Phac Hang Seo bakal diuji saat melawan Indonesia di semifinal Piala AFF. Tapi, Phac Hang Seo tidak menarik mundur langkahnya meskipun berhadapan melawan pasukan Shin Tae-yong. Ia merasa percaya diri lantaran dalam 3 pertemuan terakhir melawan skuad Garuda, Vietnam tidak pernah menelan kekalahan. Statistik selalu bisa dipecahkan. Sejak saya menjadi pelatih kepala Vietnam, saya tidak pernah kalah dari Indonesia. Saya yakin Vietnam bisa menang melawan Indonesia di semifinal nanti, tutur Phac Hang Seo dikutip Genius pada Rabu kemarin.